Hai, jumpa lagi bersama DWTV Adventure. Kita lagi jalan-jalan lagi nih di warga sekitar ya membawa kayu-kayu dari hutan. Ada wisata fauna. Biasanya pantai di sini untuk lomba-lomba ini ya, lancar ya, tingkat dunia. Itu biasanya diadakan setahun sekali kalau ada. Ini masih jauh kita ini masih ya, perjalanan masih belum ada setengahnya ini. Thank you.
utamanya hanya orang Jawa yang ya pokoknya wisata spiritual sangat banyak di sini. Di sana itu ada pura, ada candi, ada ya candi juga ada, gua juga banyak, gua-gua di sana. Tapi nanti kita juga mau main ke gua nanti. Kita ikut semuanya yang ada. Ikuti terus ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Malam ayo bedanya pengen gak obat. Alamanya pengen gak obat itu. Tanganmu kalau semua baik. Lagi ya. Kenapa? Sudah sampai di loket di pintu ke depan Taman Nasional. Di depan itu ada loket. Biasanya kalau 3 orang ini tarifnya, ini kalau 2 orang naik sepeda ini, naik motor ini biasanya tarifnya 15.000. Kita langsung bisa masuk ke sana. Ya, sudah sampai di sebelah kanan kita. Nah, ini loketnya. Masih bayar. Ya, ini lokasi warung yang ada di sini. Kita juga kalau kita di sini kalau mau jajan apa tidak ada di sini. Ini mungkin antara apa belum dipakai ini. Nah, kita lihat ke depan ya. Wow. Adalah situs kawitan yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Nah, itu. Nah, itu tidak untuk orang dalam ritual. Nah, kita lah mau jalan lagi. Hari ini kita mau ke pantai. Ada wisata sandingan ini ya. Di situ tempatnya Banteng, guys. Banteng. Oh, nabuk ibu kok kayak. Dia bisa aktif, bisa aktif. Thank you.
Waduh. Ada masuk di pantai triangulasi. I'm coming, you. Ombaknya lagi sedang pasang, ini pasang-pasangnya, jadi sangat bagus sekali ombaknya. Kalau yang di depan sana tuh biasanya sering dibuat untuk lomba surfing, tapi yang agak sana itu biasanya event-event tiap tahun, satu tahun sekali tingkat kejuaraan dunia biasanya di sana. Kebetulan tahun ini sudah ya, tidak ada event itu, dan ini pantai triangulasi. Di sana itu pantai namanya pelengkung yang ada di depannya, yang ombaknya cukup bagus. Nah, oke, selesai dari pantai kita menuju ke gua. Kita akan berwisata ke gua-gua yang ada di Taman Nasional. Thank you.
Bokong.